Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel saya, Longos Dapren Channel. Ya teman-teman, saya mau melakukan penggombrangan teman-teman. Penggombrangan tanaman kacang tanah yang sering dimasuki tikus-tikus sawah teman-teman. Ya teman-teman, kita simak video saya ya teman-teman. Melakukan matang teman-teman, membersihkan rumput-rumput yang rungkut tempatnya para tikus bersembunyi teman-teman, yang meresahkan dan memakan biji-biji kacang tanah yang sudah siap panen atau sudah tua. Ya teman-teman, mari kita simak videonya. Cara ini ya teman-teman. Biasa ini sama tikus, obatnya ada ya teman-teman. Tapi saya melakukan dengan cara ini teman-teman. Ada obatnya, obat tikus teman-teman. Tapi dengan cara terpisah teman-teman. Ini kendalanya kalau diinginkan terjun teman-teman. Tikus kacang tanah tadi pergi. Kan penggun teman-teman, mending kalau tikus tenggar kayak gini kan padang, tikus enggak, tempatnya udah pindah teman-teman, udah pada pergi. Ya, kalau saya mengendalinya kayak gini teman-teman, biar tikus-tikus yang biasanya tempatnya di sini sarangnya sekarang udah pada pergi teman-teman. Kalau dengan cara ini biar padang tenggar dan tanaman-tanaman yang biasanya buat tempat-tempat buat makan tanah sudah pada pergi. Jadi, teman-teman kita semak. Kalian juga daunnya juga buat pakan ternak, kambing, domba sama sapi juga suka sekali teman-teman. Buat fermentasi juga bisa teman-teman. Ini penyebabnya teman-teman, kalau tanaman kacang tanah rungkut
dan sangat lebat. Ini tikus-tikusnya sangat suka sekali ini tempatnya. Pada tenggar. Itu ya masih rumput teman-teman. Ada tanaman-tanaman yang sangat lebat. Itu sarangnya tikus-tikus. Rumput sangat kali ya, lebat. Ini cara saya teman-teman kalau mengatasi hama tikus sawah teman-teman. Biasanya sih kalau petani-petani yang lain pakai obat teman-teman, tapi saya tidak memakai cara itu teman-teman, karena makhluk hidup juga perlu hidup teman-teman, dan juga makan yang penting jangan semuanya lah, kan bijinya, kacangnya lah yang punya di hilangin itu teman-teman. Selesai teman-teman, tinggal melihat tikus-tikusnya menempati lagi enggak teman-teman. Ini teman-teman, ini kalau nggak dibersihin rumputnya kayak gini teman-teman, baru dimakan ini nih. Maka sebab itu harus di kayak gini caranya teman-teman, biar teman-teman, biar tikusnya pada pergi teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kacang tanah.